Ini kenapa? Ini sih bisul lah, bisul di operasi. Oh, itu udah sampai operasi. Cuman awalnya nginjek sesuatu gitu, iya, ibu ya. Habis nginjek sesuatu terus tiba-tiba bengkak. Terus nggak bisa jalan. Iya, udah lama sih, beberapa tahun. Terus sekarang gimana dong kalau kerja? Ya, aku juga bisa kerja. Jalan juga nggak bisa. Ya, kalau pantauan Panglima kenapa ini? Nanti kita cek langsung aja, kita terapi ini. Oke. Pakai diri. Pas, pas. Ini dari sini ke sini. Kalau ini dari sini. Jadi kalau jalan harus dibantu orang lain? Iya. Oke, Pak Udin sambil jikir ya, Pak. Panjang mata Panglima. Matanya ke Panglima. Nah, gitu. Allah 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 Allah
di atas gunung itu waktu. Iya, gunung kasur, gunung kasur katanya. Ada yang diambil Bapak pas di tempatnya yang malu alus itu, jadi dia waktu malam juga malu alus gitu. Terus yang ikut terus penyembahan itu Bapak ini? Nempelin terus. Terus malu alus, hitam, mulai-mulai kayak gue dulu. Ntar dulu ini lagi ngomong, nanti kalau dia ngomong baru. Sebelum sakit ada mimpi-mimpi apa? Sebelum sakit mimpi apa? Gak tahu. Gak ngimpi sih. Gak ada ngimpi. Enggak. Sosoknya kayak macam genderuwo gitu. Iya. Gak ngikut. Gak ngimpi sih. Bisa. Malam-malam tuh udah beberapa kali juga nggak bisa tidur dia, karena udah kesini terus karena udah nggak enak aja. Berapa lama nggak bisa tidur? Iya, yang maulidnya udah jarang-jarang tidur, balik sebentar. Dari berapa tahun udah? Ya, mungkin separahnya mah 20 harian lah. Parahnya sebulan lah parahnya. Parah. Kesana-sananya paling terasa. Udah berapa sana sini gitu kan? Sering berobat mah, berobat yang pintar juga nya.